Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah mobil Honda Jazz dengan nomor polisi B1143VK berisi rombongan 4 pemuda warga desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, menabrak pohon pembatas jalan hingga ringsek tak berbentuk. Kerasnya suara benturan mengundang warga sekitar berdatangan. Satu penumpang, Joko, 26 tahun, tewas di lokasi kejadian. Sedang tiga lainnya diantaranya Febri, 25 tahun, dan Opek, 28 tahun, patah tulang tangan dan kaki. Dibantu warga, polisi langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Blambangan, Banyuwangi. Yang dari utara itu kecepatannya tinggi, mau ke selatan, tiba-tiba mungkin oleng, kita tabrak pohon ini. Kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas Banyuwangi Jember terganggu. Kasus ini sedang dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Banyuwangi.